Yo guys, welcome back to my channel. Oke, halo adik-adik dan halo teman-teman. Kali ini kita akan bermain game Dino Hunter Deadly Survey. Oke, tapi sebelumnya seperti biasa, untuk yang belum subscribe, subscribe dulu ya guys. Bantu channel ini untuk dapat terus berkembang. Terima kasih untuk yang sudah subscribe. Oke guys, kali ini kita akan bermain Dino Hunter Deadly Shock. Ini game Android ya. Bisa offline juga. Nah, tapi kita akan memainkan trophy seriesnya aja ya. Kita akan ngelawan bos-bos dino yang epic-epic dan ganas-ganas gitu ya kan. Oke, pertama kita akan melawan Eder ya, semoga nggak salah bacanya. Oke, langsung saja kill Eder. Warnanya kuning. Untung nggak di sungai ya. Oke, kita keker dulu ya. Oke, mantap kepalanya ini sekarang. Oke, headshot, mantap. Oke, semakin mendekat ya. Oke, kena. Kena hati ya, headshot. Pati hati ya. Siapa di sini yang suka nembak tapi selalu nggak kena di hati? Wah, kasihan sad boy, sad boy. Oke, lanjut. Oh ya, ini setiap mau ganti bos nih harus ngupgrade senjata ya, guys. Oke, sudah di-upgrade senjatanya. Kita langsung selanjutnya ke bos kedua, yaitu Craig. Ya, itulah, baca sendiri. Kakak apa Craig? Krak. Ya, ini punuknya dulu, punggungnya maksudnya ya. Kaki sebelah kanan. Oke, kena. Terus kepala. Iya, kena. Terakhir ini kayaknya. Oke. Headshot juga. Pas di hati ya guys. Oke. Kayaknya semua ngekillnya harus kena pas di hati ya. Kalau melenceng sedikit ya gagal. Oke, selanjutnya Cinder. Cinder. Warnanya merah. Oke, jauh banget ini. Oke, masih bisa. Oke, kepala. Oke, kena. GG nggak, guys? Oke, nice. Nice. Apa ini? Nggak perlu. Oke, kita next saja ya kan. Oke, bos ketiga sudah ya. Bos keempat kali ini guys. Bos keempat, Chameleon. Chameleon. Kayak hewan kadal itu ya, yang sekarang masih ada ya. Warnanya apakah ini juga bisa berubah-ubah seperti Chameleon? Chameleon sama bunglon sama apa enggak sih guys? Kalian tulis di komen ya guys ya, kalau tahu atau mungkin ada yang pelihara Chameleon gitu ya. Pengen tahu saya, bunglon sama Chameleon itu sama atau enggak ya. Soalnya setahu saya sama-sama bisa berubah warna gitu. Ya kalau salah ya maaf ya, kan saya nggak tahu. Oke,
Oke, sudah yang keempat bosnya. Yang terakhir. Yang terakhir ini. Tyrannosaurus, guys, atau sering kita kenal dengan T-Rex. Mungkin sebelum itu kita nyelesain Rival Series mungkin ya. Ini Rival Series stage terakhir ya, stage 30. Kalau saya rekam semua nanti kalian bosen, guys. Oke. Okay? Nah, oke, kita suruh ngekill apa ini? Kita disuruh ngekill Staurikosaurus. Wah, susah banget ya namanya ya. Kayaknya ini predator juga ya, kayak Velociraptor itu. Bentuknya hampir-hampir sama ya, guys. Tapi warnanya yang berbeda gitu ya kan. Lompat. Untung-untung bisa kita atasi ya. Oke, okay, next. Oke, okay, ini yang terakhir, guys. Kita melawan boss, final boss stage 1 ini, yaitu Tyrannosaurus, atau yang biasa kita kenal dengan T-Rex. Tapi di sini namanya Trinos. Oke, okay, let's go, Trinos. Hey, hey, kesini, madep sini. Ayo, hey, sini, bos. Aduh, kok enggak sini. Nah, kesini. Cepat. Lah. Kena ku tembak pala kau nih. Wah, kena. Oke, kakinya yang kanan. No. Sakit juga ya kena kaki. Oke, terakhir. Oke, pas ya guys ya. Kena hati lagi-lagi ya. Headshot. Mantap. Nah, sudah selesai. New region unlock. Ya, guys, jadi dengan kita mengalahkan Trinos tadi, atau yang biasa kita kenal dengan Tyrannosaurus atau T-Rex singkatnya, dan juga kita sudah menyelesaikan stage terakhir dari Rival Series. Dengan begitu kita sudah menyelesaikan region 1. Oke, sekian dulu video dari saya. Sampai jumpa di region 2. Dadah, see you next video, guys.